Halo, halo Kodong. Saya mau unboxing lagi nih produk. Kalian udah tahu kan ini produk apa yang akan saya unboxing? Ya, ini ya, saya unboxing. Produknya dari Deketin. Mira Hayati, ya. Oke, kita unboxing. Berat, berat. Berat. Jatuh. Oke, saya mau unboxing dulu. Wow. Unboxing lagi. Unboxing lagi. Wow. Ini dapat unboxing. Banyak produknya. Kita buka. Ini ya. Ini ada produknya. Ini ada tonernya, toner dari Mira Hayati ya. Ini tonernya. Lalu ini ada krim malamnya, krim malam atau krim apa nih, saya lihat dulu. Ini ya, lightening skin ya, lightening skin. Oke, ini krimnya, lightening skin. Saya mau buka dulu. Ini ya. Ini krim malamnya. Oke. Oke, ini krim malamnya. Berikutnya. Ini banyak sekali ya. Ini ada. Oke. Ini ada DNA salmonnya. Ya, ini ada DNA salmonnya. Akan saya cek juga. Lalu saya suruh tim saya, pegawai saya yang di Makassar, beli langsung di store resminya. Jadi nggak ada lagi alasan ya kalau seandainya itu palsu. Ini saya beli sendiri, suruh pegawai saya yang ada di Makassar. Ya, ini beli di store-nya. Ini paketan dia juga. Jadi banyak nih paketan-paketannya. Namanya MH Cosmetic ya. Ini juga MH Cosmetic. Ini MH Cosmetic Night Cream. Oke. Ini krimnya. Oke. Gak ada alasan lagi kalau seandainya AIUEO. Dan kalau di sini saya lihat dulu ada BPOM-nya enggak. Nah, di sini tertulisnya BPOM. Tapi saya mau tunggu hasilnya. Saya cek kan ini hasil labnya ke SIG. Apakah beneran BPOM atau BPOM-BPOM-an. Kalau hasilnya nanti ini ada kandungan obat tapi BPOM, kamu berarti melakukan tindakan, diduga tindakan kriminal, memalsukan BPOM dengan mengisi dengan isi obat-obatan. Oke? Kita tunggu hasilnya ya.